Kau minta maaf lah, minggu ni kau terpaksa pakai baju ni. Kau bukan benda pagi tadi, kau pakai dalam baju Melayu. Kau nak cerai ke lah kan. Kau dah pakai macam-macam lah. Kau pakai lampu lilak, tak baju. Kau pakai semua, kau pakai dah. Pelita kau sarung kat belakang ni. Kau on the way tadi, hujan. Hujan, pelita habis padam. Kau nyari kena shot current ni. Sebab kau ni kabar dia kan letak lampu lilak tu kan. Anak-anak kabar baju kau basah lah. Tak ada habis baju kau basah. Jadi kau terpaksa pakai baju ni. Ni pun tadi kau jumpa. Adalah kau jumpa Indonesia tu. Dia kata tak. Enggak balik raya bang. Enggak balik raya. Kalau kamu enggak balik raya, baju kamu. Entah. Jalan tak pakai baju dia. Main-main kau main. Kau siapa cerita lah cerita kau? Kau nak cerita kenapa? Takut awak kecang kan? Songkok ni menggambarkan kau raya. Nanti kau adjust sikit belakang. Ni belagak ni. Kau perhati tiga ke empat kali dah kau komen kau. Ajak main oleh, ajak main oleh. Belagak sangat kau ni. Kau tak kenal kau siapa. Hai. Macam gembok kau eh. Aduh, ingat kau tak kena main bola. Ajak kawan juga. Kan? Ajak main oleh ni. Ajak ingat kawan tak kerti main. Jangan silap orang ajak ni. Kau takut je lagi. Awak tu kan kena pakai kain pelekat main. Kau lah dulu kau main oleh kan. Kau main oleh kan. Biasa main oleh ni jenis masuk bola celah kangkang tu kan. Kau main ke member lah. Kau main. Kaki kau kangkang lah kini. Tapi member kau punya bola tu tak lepas masuk. Tengok. Ada benda yang menghalang. Cuba fikir benda apa. Kau letak tangan kau ni. Jangan fikir benda lah eh. Ada kau cerita je lah. Nak cerita sikit banyak lah pasal oleh. Tapi kalau nak juga, mari datang ofis ni. Tengok kau buat oleh guna sosial. Kau dulu kau main bola tau. Dah lama kau main bola. Kau pernah main untuk Pahang lah. Tapi sekali je lah kau main. Itu pun nasib. Kau memang pakai kabel. Ayah kau kena coach tu, ayah kau ejah. Kau main pakai kabel je. Senang. Maknanya kau ni dulu kira macam orang kabur wonder kid lah kat Pahang kan. Wonder kid Pahang kan macam. Jadi sebabkan kau ni dulu wonder kid tapi tak jadi. Jadi minggu ni kau rasa kau nak cerita pasal wonder kid Malaysia yang tak pernah jadi. yang tak jadi. Pak, relate lah. Itu je. Kau nak cerita kau nak relate lah. Banyak berdoa lah tadi sebenarnya. Nombor 5. Nombor 5 ni atau siapa? Syarul Nizam. Bukan. Syarul Nizam bang. Mak Nijam. Yang lepas-lepas Mak Nijam ada. Bukan yang tu. Ni Syarul Azwari. Kau rasa awak kenal Syarul Azwari ni? Dia asal dari mana tau? Tanah Merah Kelantan. Bukan tanah kuning ataupun tanah hijau. Dia tanah merah rantai. Tak, dia asal dari situ. Dia pernah main untuk Sarawak United. Sarawak United pula. Dia pernah main untuk Sarawak. Masa tu dia kena learn daripada Kelantan ke JDT. Tak lupa lah kawan. Lepas tu dia pernah main untuk JDT 2. Lepas tu sekarang ni dia main untuk Kelantan United. Dulu dia start dulu dia main dengan Harimau Muda B dulu. Waktu dapat panggil Harimau Muda. Lepas B dia? C. Akia. B. A lah. Dia main atas sikit. Lepas tu dia ada cap untuk negara 2 kali. Kau ingat dia ni? Dulu dia ni main wing tak silap awal. Kau pernah tengok dia ni main? Memang sedap lah. Tapi dia macam tak sampai. Dia sedap tapi tak sampai. Dia macam mana nak kabar kau awak sedap tak sampai ni? Dia macam... macam tu lah. Tak sampai. Tak sampai dia benda nak cakap. Jadi dia macam tu lah.
Ah, kena cerita dengan awak kan. Ke mana dia kau cerita? Ah, dia gitu lah. Maksudnya dia ni sebab tu dia jatuh. Dia punya performa jatuh tu sebabkan dia macam tak tunjukkan potensi dia yang sebenar lah. Dia bagus cuma tak cukup lah. Macam tu lah. Sebab tu lah dia tak menjadi sangat. Dia macam nak jadi, tak jadi. Jadi, tak jadi. Jadi sebab tu lah sekarang ni dia dah main kat Kelantan United. Tak ada dah kelab-kelab besar dia main. Dia main untuk Kelantan United. Tapi alasan dia untuk main kat Kelantan United tu sebab dia nak jaga mak ayah dia. Okay, bagus lah dia khabar dia nak berbakti kat mak ayah dia. Bijak lah tu. Kau sokong lah tu. Jadi dia tak jadi. Macam mana? Itu ialah cerita kau. Nak tunggu dia lagi. Nombor 4 ni kau tahu siapa? Rozemi Abdul Rahman. Ni asal pada mana? Sabah. Kau tahu lagu Sabah sikit Sepanyol tapi kau malas nyanyi. Kau nak kau, kau nyanyi. Hingga ringgi gunung kinabalu. Hingga lagi. Sayang sama kamu. Razemi Abdul Rahman. Ni memang asal Sabah. Bagus budak ni kata. Dia dulu orang panggil dia Neymar lah kalau kat Malaysia. Ala Neymar lah sebab dia naik tu tahun 2012. Masa tu pun Neymar pun tengah naik kat tengah top kat. Jadi aku rasa orang panggil dia tu sebab dia suka buat rambut tu kan. Dia suka buat rambut macam Neymar, lepas tu dia suka celebrate macam Neymar. Tapi okeylah dia main pun bagus. Kau dalam banyak-banyak benda dia ni kau paling tak lupa momen dia 2013 tak silap eh. Sukan C lawan Singapura dia score free kick minit 90. Ni aku tengok. Fuh. Main bola kemah. Ala-ala macam siapa tu? David Beckham. Dia ni pernah main untuk Sabah, Sarawak. Lepas tu dia pernah pergi ke Selangor kau tak silap kawan. Lepas tu dia pernah pergi JDT kau tak silap kawan. Kita banyak lah. Lepas tu dia pernah dapat call up Malaysia ke? Dapat call up Malaysia masa tu bawah 22 tak silap kawan kita. Sekarang dia main dekat Kedah. Kau ada perasan tu? Masa dalam Pahang tu. Dia tak main. Duduk luar. Dia duduk luar tak main. Takut dalam Pahang. Jangan sebut Pahang. Gitulah. Tak nak tahu kot dia ni punya padu masa dia tengah top dulu. Dia pernah dapat 10 pemain terbaik Asia. Dia duduk dengan Omar Abdul Rahman, Shinichi Kagawa, Terasi Danda, ramai lagi lah. Dia Bambang Pamungkas ke benda ke kau tak tahulah. Betul dia ada antara 10 yang terbaik ni. Okay. Padu lah benda lagi anak. Memang wonder kid Malaysia lah masa tu kan. Kau memang harap masa tu memang Malaysia pergi Piala Dunia sebab dia seorang. Sebab dia seorang je kau rasa macam Malaysia pergi Piala Dunia lah. Tapi jatuh. Tahu sebab benda dia jatuh. Dia mula start dia jatuh ni masa tahun 2014 ke 2015 gitu. Dia pernah accident kat Sabah kan? Yang sepupu dia meninggal di Selawang kan? Dia naik Honda Civic masa tu. Dia accident. Setahun dia rehat atau tak? Masa dia rehat tu waktu dia buat benda. Dia buat kerja gunting rambut orang atau aka barbarian. Apa tu? Yang potong rambut orang tu. Silap. Sorry silap. Dia buka barbershop kan. Lepas tu barulah JDT ambil dia. Sebab TMJ dengan niatnya nak pulihkan balik dia. Sebab ialah dia wonder kid Malaysia kan. Tapi itulah dia trend-trend-trend ni. Lepas tu dia main pun biasa je lah. Tak dapat mana pun. Sekarang dia main ada kat Kedah. Jadi kau rasa dia ni wonder kid yang tak menjadi lah. Sebab dia pun tak ada buat menang apa-apa piala pun dengan Malaysia. Dan tak bawa Malaysia ke mana. Orang kata ke level yang lain lah. Dia macam tu lah. Kau rasa macam tu lah. Kau rasa lain lah bila kau pakai songkok ni kau bercakap. Kau rasa macam Datuk gitu. Datuk Lat. Nombor 3 ni aku tahu orang mana. Orang dekat-dekat Petah Timur kot lah. Nama dia pun aku tahu dah. Izzat Farih Ramlang. Mana? Orang mana? Aku sebut sekali lagi. Izzat Farih Ramlang. Orang mana? Dah ada bunyi ang-ang-ang. Mana lagi? Kedah. Tak ada lah. Orang Terengganu. Izzat Farih Ramlan ni. Orang Terengganu tau tak. Dia ni penyerang. Kau sebenarnya kau jujur je kalau tengok pada sizing dia ni memang kau minat. Dia ni tinggi dia 188. Berat dia 87 kilo. Tak silap kawan. Gitu adalah kau timbang tu. Kau tu pun kau pakai timbang air. Kau timbang air pun lelaki. Kata tiba air cek benda tu. Kata tak kata. Jangan salah. Kata kecek tu. Betul lah dia ni. Tinggi tak ada. Maknanya dia punya penyerang. Dia ada. Dia ni kau macam boleh nampak macam Lukaku kan. Macam ala-ala Ibrahimovic itu lah. Saizi memang besar dia ni. Memang dia boleh digelarkan sebagai wonder kid lah dulu. Gila lah. Kalau dia umur 19 badan dia gini kan. Ya, umur 19 memang tidur lah. Orang lain kan buat. Duduk Asia pula. Dia ni pernah main lah. Rasa banyaknya dia main belah-belah Terengganu lah. Dia main dekat Titi. Mata dia pergi Terengganu. Masa dia pergi Blok Melaka. Dia balik semula pun. Dia pergi main balik dekat Terengganu City. Dulu tak silap kau ada gambar. Gambar benda tu ada gambar ikan. So, dia punya logo tu kan. Lepas tu hari ni dia main atau kelab dia. Hari ni dia main kelab Hari Ni FC. Fikir
Hari ni FC je lah, macam hari ada dia main M3 je sedap kawan. Dulu hari hari ni FC ni orang panggil kelab dia Batu 2. Kau tak tahulah kelab ni, nama dia gitu je. Tak, hari ni Batu 2. Batu 2 ni kalau salah sebut oi, melai orang fikir tak, tak, tak. Ha, jadi molek lah tu kau hari ni FC tu. Adalah tu dia main ke M3 ke, tak tahu lah tu. Ha, dia ni pernah dapat call up untuk Malaysia masa tu umur dia 19. Mana topnya gila. Dia main ke Harimau Muda A tu, tak tahu berapa gol dia skor. 17 gol tau tak, daripada tahun 2008 sampai ke 2009 gitu sampai 2013. Ha, 17 gol dia skor. Wish gila. Tapi lepas dia dapat main squad senior, bila dia compete dalam orang kata betul-betul punya kompetitif ni dengan elite-elite punya player, dia tak boleh nak perform. Sampailah hari ni. Hari ni, hari ni lagi. Sampailah hari ni FC dia main. Ah, tak boleh. Maksudnya tak ada tempat lah. Tak. Dia punya fizikal semua kau tengok dah okey dah. Tapi tak boleh. Tak boleh nak fight lah. Jadi kalau kau rasa orang kata fizikal tu main ke peranan penting untuk main bola, kau macam 70% lah kau setuju kan. Bukannya 100% lah orang kata. Kalau badan sadar, sedap main bola. Kepala abah, aki kau bapak sadar. Sepak bola pakai buku lali. Buku lali. Buku lali yang mana? Haa, ni. Ni buku lali. Jangan fikirlah macam mana sepak pakai buku lali. Nombor 2 ni. Ini kau rasa mungkin ramai orang tak kenal. Nama dia Razali Umar Kandasamy. Nasi kandar tu. Haa, tengok ni. Ui, gila lah. Ini kau tak pernah tahu pun kisah dia. Tak, tak. Dia bapak gangster. Tak, tak. Dia memang jenis jiwa tu. Jenis jiwa cortex. Fly tanpa rasa melekit. Tak, jiwa rempit tu memang terlampau tinggi. Tak, tak. Memang jiwa-jiwa JKJR. Jiwa kami jiwa rempit. Kawan dulu pun main juga sikit-sikit. Ya. Kau belanja sikit gambar kau dulu. Wah, persepel muka. Accident. Kan? Ha, dia ni memang mak repit sejati atau ada. Tapi dia main bagus. Ha, dulu dia ni orang panggil Jali Tornado ataupun orang panggil dia El Tornado lah atau ada. Atau berapa skor dia skor gol dekat Premier Presiden 2007 tu. Berapa biji rasa? Kalau standard mak repit lah, berapa biji boleh skor? Atau dia pun skor apa? 33 gol. Kepala laki dia. Ronaldo 32. Dia 33 atau ada. Maknanya memang bagus. Tapi dah macam mana? Kan? Sebabkan dia punya JKJR tu terlampau tinggi, tak ada nak perform lah. Dia pernah dapat co-op Malaysia. Dia kepala laki lah dia. Dia dapat co-op Malaysia. Atau dia buat benda. Dia tak pergi. Atau dia punya alasan benda. Malah. Ah, ni. Hey. Kalau anak kau cakap gitu, tu tak nak kau dapat co-op Malaysia kan. Lepas tu dia kata, tak nak pergilah abah. Abah. Biar kau cakap macam diri kau sendiri tu. Abah. Kesan anak kau. Abah. Hei, bodoh kau tak pergi kan. Dia memang gangster. Lepas tu dia pernah nak kena saman dengan Perak. Lepas tu dia pernah nak kena saman dengan FAM pun. Banyak anak saman dia ni. Dia banyak cerita dia ni. Kau share sikit story. Dulu dia main Super League tu kan. Habis Super League, dia balik. Atau orang lain balik rehat lah. Kadang macam player faham, dia balik pergi saksi syar. Dia balik tu rehat lah. Mandi-mandi. Tapi, Razali Umar Kandasamy ni, dia balik. Kanjo bro, kanjo. Kanjo. Game lomba atau tak? Tak, dia kata betul-betul. Kau tak tipu. Di game lomba. Ha, tengoklah kalau dah gambut orang kat tengah gini, benda apa kau expect? Memang rempik lah dia ni. Kau tak tahu lah dia ni. Tapi dia wonderkid lah. Dia bagus. Memang dia lincah depan gol. Cuma, ya sebab masalah disiplin, betul dia ada masalah family, dia down lah. Sekarang umur baru 34, tapi tak ada team lah nak main. Kau rasa faham apa yang ambil ni? Sebab faham kau tengok ramai lah yang masih lagi blumber dekat Sungai Isak 2. Kau fikir PD Sungai Isak 2 tu baru reti. Nombor 1 ni, kita dah pergi nombor 1. Ini confirm. Semua orang kenal lah ni kan. Nombor 1 ni atau siapa? Titus James Palatau. Bukan. Kesilap. Sekali lagi kata. Titus James Palani. Ah, dia kepala tau. Dia Palani. Dia ni main atau main mana? Main Midfi. Oh, dia budak ni asal daripada Britfi. Dia pernah orang kata menggemparkan Malaysia sebab dia boleh timbang bola banyak mana tak tahu. 5,680 kali. Abah dia. 5,000. Gila lah. Kau tak tahulah. Kau dulu pun kau timbang, paling banyak kau timbang 1,200 lah. Tu pun kau timbang bela. Apa nak timbang bela?
kalau jatuh tu main, main bola lah, sebabkan tu lah tak, dia terpilih nak masuk satu akademik lah dekat Perancis ni. Dia antara orang Asia yang terpilih lah. Kemudian nama, nama akademik dah Le Havre. Le Havre comme gente, comme gente. Tu bukan, tu lagu TikTok. Ah, dia masuk Le Havre tu. Atau dah dekat Le Havre ni siapa yang pernah lahir kat situ? Ni cerita kat Pogba, Riyad Mahrez, Payet, anak saudara kau, Ahmad Farid, kau panggil dia Payet. Payet. Situ lahir kat situ. Ha, kan. Ha, ada lagi ada 2-3 orang lagi. Maknanya kat sini memang dilahirkan memang orang yang tok-tok je. Tapi Titus Palani ni pergi sini tak jadi benda. Palani ni dia pergi sana jadi palatau je. Kau tak tahu. Tak jadi benda. Ha, jadi dia ni dulu memang kecoh lah, dapat main luar lah, kan benda lah. Dia pun nampak macam dress up macam tak nak duduk Malaysia lah tu kau tengok. Ha, dia ni pun tak ada, dia pernah pergi orang kata trial lah dengan Blackburn Rovers. Ha, masa tu siapa panggil dia ni? Apa nama tu? Shabby Singh. Ha, sebab kawan Shabby Singh panggil dia, dia pergi trial kat sana lah. Ha, betul tak ada dia main dengan kelab Division 3, CS Mob dan semua. Dia ni memang tak nak balik dah kuasa Malaysia. Ha, dengar-dengar pun dia memang dia dah dapat kereatan sana lah. Ha, kalau nak tahu lebih lagi pasal dia ni, pergi tanya Kogi. Ha, dia ni kau rasa kau pernah dengar tu, dia mak dia ni mungkin macam adik beradik lah. Mak dia dengan mak Kogi ni kita lah adik beradik lah. Ha, jadi dia pangkat adik gitulah, tak silap kawan kita. Tapi ada adalah orang kata, orang faham kata bau-bau bacang. Ha. Ada bau-bau bacang tu, bau-bau bacang ni. Gitu. Kan lah, bawa baca ni maknanya adalah rapat-rapat lah. Sepupu sepapat dia juga lah. Ha, sungguh, ha, Titus J. Palani ni. Sekarang tak ada, dia tak ada Malaysia dah. Dia memang ada kat Perancis. Tengah buat tu, French fries. Tak ada kena mengenang. Dia banyak main bola kat sana. Jadi ni lah dia yang kau nak cerita kau tadi. 5 wonder kick yang tak jadi. Kalau ada nombor 6 atau siapa nombor 6? Kau lah nombor 6. Kau tunjuk dekat gambar-gambar kau dulu kan. Ha, kau lah tu yang tak jadi. Tapi kau wonder kick yang pakai kabel lah. Pakai kabel ayah kau sebab nak main bola. Ha, kan? Jadi nak kabar mana lah. Masalah ni yang banyaknya ke sini kau tengok sebab disiplin lah kan. Bila disiplin memang dia tak boleh nak go tinggi lagi lah. Banyak lagi sebenarnya wonder kick Malaysia yang tak jadi. Tapi yang ni lah yang kau pilih. Ha, jadi tu lah kan, kalau nak pesan sikit kalau mana budak-budak ke AMD ke benda ke, awak kalau bagus tu, awak terus je. Ha, kena bagus lepas tu disiplin. Kalau awak tak bagus pun awak kena disiplin. Ha, bukan tak tengok tadi, awak tengok seorang tadi tu kan. Mana nama tadi kau cerita, Razali Umar Kandasami tu kan. Punyalah bagus tapi tak ada disiplin. Tak gimana ke? Ha, sama je. Ha, jadi memang sekarang bola sekarang awak kena ada disip di telinga. Disiplin lah. Ha, jadi tu lah aku nak cerita, lepas tu kau nak ucapkan selamat Hari Raya. Ha, kau nak ucap selamat raya lah dekat semua orang kan. Ha, jadi kau nak minta maaf lah daripada hujung rambut sampai hujung kaki sampai hujung. Ha, hujung yang tak bersampai kan. Ha, kau nak cerita. Kau nak minta maaf lah, kau tahu aku duduk depan ni memang banyak aku mengepek kan, mengarut kau cerita kat depan ni. Tapi itulah, kau tak ada niat lain pun. Kau memang niat kau satu je dalam hati. Memang kau nak sakitkan hati orang. Tak lah. Kau memang niat dalam hati, kau nak memang nak beri awak gelak je lah kan. Kerja-kerja ke, penat-penat, stress-stress, boleh awak gelak-gelak. Kan, tengok 5 tau. Lepas tu, itu je lah. Kau nak benda lagi kan. Ha, mana yang pernah ada kutuk-kutuk kau tu, kau maafkan lah. Kau nak cakap benda lagi, gatal buat belakang kan? Tolong garu. Orang sedar. Ha, jadi itulah kau nak cerita tu je lah. Kau juga nak cerita, kau nak minta maaf. Ha, itu je lah. Macam biasa, jangan lupa like, share, subscribe. Ha, jangan tambah lagi dosa kau baru-baru kau minta maaf tadi. Sebelum kau hama, baik like, share, subscribe sekarang. Abah. Assalamualaikum. Tak kentut. Yang ni kau tak kentut. Kau nak kentut? Kau nak kentut? Kentut. Assalamualaikum. Aquí yo.